dulu yang tergabung di Burda Rodana. Sekali lagi kami mengundang dengan hormat kepada bapak-bapak, saudara guru, ibu-ibu yang masih berada di luar masjid, termasuk ibu-ibu grup Burda Rodana, karena di dalam masih sangat memungkinkan untuk kita tetap bisa bersama-sama. Kami ucapkan selamat datang kepada penceramah kita, Bapak Dr. Kyai Haji Agus Mustamsir. Beliau datang memang agak jauh dibanding kita, karena Bapak Agus Mustamsir adalah, selamat datang Pak Jai, ya. Di depan masih banyak tempat yang bisa kita tempati demi kebersamaan kita. Kamu tebak kan aku jadi ini berada di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak penceramah kita, Dr. Oh,
protokol kesehatan, ibu ya jangan diabaikan,
masker tidak dipakai, kemudian kalau berkerumun di tempat-tempat yang mungkin tidak terlalu penting, ya jangan diakhiri dulu. Misalnya saya kalau Pak Bupati sekarang ini memang agak menahan-nahan beliau untuk menghadiri acara karena pemerintah sendiri saat ini mengeluarkan edaran bahwa kita sedang berada di PPKM level 3. Artinya ada ketentuan yang harus dijaga. Tapi itu tidak harus menyurutkan semangat kita untuk tetap belajar ilmu agama dan membangun syiar ilmu agama. Jadi tidak apa-apa. Jadi kalau apalagi kalau kita di masjid, masjid ini kan adalah tempat yang ya kita yakin bahwa masjidnya adalah tempat yang paling bersih, tempat yang paling bersih, paling suci, dan di samping itu juga ya keamanannya insya Allah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Tapi yang namanya prokes tadi tetap dilaksanakan, itu adalah syarat kita, syariat kita dalam rangka untuk bertawakal. Kalau kata Rasul itu ingatkan dulu untuk itu baru bertawakal. Kalau tidak diingat, ya ingat memang salah itu. Nah, seperti itu juga virus corona ini. Patuhi dulu protokol kesehatannya, baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya yang terakhir, ibu, alhamdulillah ini termasuk kita orang yang beruntung bisa hadir di masjid ini pada siang hari ini, sore hari ini di majelis ilmu ini. Pengurus masjid sudah sengaja mengundang penceramah nanti pula supaya kehadiran kita ini ketika nanti pulang ke masing-masing atau oleh-oleh, ya kita dengarkan nanti apa yang diceramakan oleh Pak Kiai ini supaya dapat menambah perbendaharaan ilmu agama kita khususnya tentang agama Islam, lebih khusus lagi mengenai hikmah Isra wal Mi'raj. Jadi kita dengarkan bersama. Walaupun misalnya tidak kuat lagi daya rekam yang tak itu karena umur yang masuk di telinga kiri keluar di telinga kanan, jadi lah dia itu aku di kalau masuk telinga kiri keluar di telinga kanan artinya sudah sempat masuk. Nah, kalau sudah sempat masuk biasanya ada bekas. Nah, yang bahaya ini mantul. Nah, dari telinga kiri mantul, dari telinga kanan mantul. Jadi ini saja mungkin kita bisa sampaikan. Saya lagi terima kasih kepada pengurus masjid yang telah menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan kita semua dapat senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
hadhihi lailan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal tuqa. Yang sama-sama kita hormati Bapak PLH Bupati Oku yang dalam hal ini diwakilkan kepada asisten 2 Bapak Haji Kadarisman S.Hg. M.Si. Kawan saya yang saya hormati Camat Babraja Timur atau yang mewakili ada yang di tengah kita Pak Surah Andoko, kawan saya juga ada Pak Budianto, kepala ketua sampai ya kepala TPS dan wakil ketua masjid Pak Haji Kadri. Harus ribu? Dan nyampe 800 kali 3 masjid baru 1.900. Sisanya kemana? Aduh, musola. Iya gak kok? Saya pernah sholat di musola Tangsi yang ada itulah, yang imam itulah. Halo, saya pernah bahkan tiap hari Rabu ya, lumayan ketua majelis taklimnya, sholat di musola Lubuk Rambai, ya Lubuk Rambai ya, Al-Ikhlas, saya ngaji sudah berapa minggu. Yang sholat yang ada saya, yang Omar saya, yang makmumnya di rumah ngajar ngatek lanang ya Pak. Padahal salah satu syarat sholat wajib berjamaah yang pertama, salah sholat saya yang pertama itu balik. Suami ibu balik beda? Balik. Yang kedua berakal boleh dah? Hah? Berakal boleh dah? Yang ketiga apa? Balik, berakal, dan laki-laki. Suami itu laki-laki. Balik, balik boleh dah? Nah, yang ketiga ini berakal boleh dah? Ya, karena syarat sholat ya punya berjamaah di masjid itu tiga itu laki-laki balik berakal laki-laki suami sehat suami ibu bapak-bapak sanggup nyampul dari pagi sampai siang ngaduk semen tukang bangunan dari pagi sampai sore. Sanggup karena apa? Demi bayaran 100.000. Kapan ada panggilan sholat? Hayya sholat. Kalau membawa rajin sholat ke masjid, saya kasih tiang malam. Ini kalau suaminya tidak ke masjid, ini kira-kira ngapain di rumah? Tidur. Ada yang suaminya ke masjid? Tangan. Tanganku. Kelurahan Batu Raja Lama, jumlah penduduknya berapa? 1.000 lebih. 5.467. Ada berapa masjid? Tidak tahu ini. Tiga. Ya.
tiga masjid, satu kelurahan, tiga masjid. 5.600 penduduk. Mendengar sudah asar, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila kita sekolah hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ustaz, hadirin yang kita, mari kita berdoa semua kepada Bapak Haji Iskandar Hadis. Ya, wa taqiyya. Ya, ima bi taqwa.